Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Zuai Hunter. Nah, oke, di video kali ini saya akan memberi makan ikan predator saya lagi nih. Nah, di video kali ini saya akan memberi makan, nah ini dia arwana super red saya. Nah, tuh lihat arwananya. Nah, di video kali ini saya akan memberi makan arwana super red saya nih. Sekalian saya update perkembangannya kayak gimana. Nah, ini size arwana super red saya ya sekitar udah berapa senti di sini ya? Ya 25 apa 25 kalau enggak 27 sentian nih size-nya. Nah, sayang matanya udah DE. Nah, tuh lihat matanya udah DE sebelah. Ya wajar sih menurut saya untuk ikan arwana tuh kita pelihara di akuarium tuh udah pasti DE sih, tapi enggak semuanya ya. Ya kebanyakan sih DE kalau kita pelihara di akuarium. Sayang banget udah DE sebelah koretnya. Enggak apa-apa. Yang penting sehat. Ntar warnanya bisa keluar. Nanti kalau udah size ya sekitar 30 sentian up baru nanti saya akan tanning arwana superednya. Oke, di video kali ini saya akan memberi makan arwana superred saya dengan ulet Jerman. Nah, bisa kalian lihat sendiri nih ya ulet Jermannya ya. Oke, ini dia ulet Jermannya. Gede-gede banget tuh. Nah, konon katanya kasih ulet Jerman ini bagus banget nih untuk sisik-sisik arwana jadi agar lebih cerah. Tapi jangan terlalu sering juga katanya. Nah, ini saya ngasih ulet Jerman nih jadi selang-seling, misalkan seminggu bisa 2 kali saya ngasih ulet Jerman. Habis itu selebihnya saya kasih jangkrik. Nanti kalau misalnya udah size ya hampir 30 cm saya akan ganti ke udang untuk pakannya. Ini dia ulet Jermannya tuh. Geli banget ya. Nah, oke, sekarang kita langsung ke kasih makan aja nih ya. Arwana super rednya dengan ulet Jerman. Lihat nih, udah lapar banget ya nih. Tuh. Udah lapar banget. Arwana SR-nya. Udah nyamperin, udah lapar banget. Oke, kita langsung aja nih kita kasih pakan ya arwananya.
guys, kayaknya arwana sporetnya udah kenyang nih dia. Udah gak mau tuh. Ya, sedot ya. Udah kenyang kayaknya dia. Udah gak mau makannya. Ya, sedot. Sedot. Nah, ini saya kasih makan arwana sporet saya tuh sehari dua kali, kalau enggak sehari sekali. Ya, tergantung saya ada di rumah deh ya. Jadi gak begitu ngepus makan banget nih, jadi sesnya ya sedikit terlambat untuk pertumbuhannya. Nah, kalau misalkan ses segini, seharusnya kita ngepus makan agak lebih cepat besar. Ya sehari bisa dua kali kasih makan. Kita lihat dia. Nah, oke, sekian dulu video dari saya. Nantikan video saya selanjutnya tentang ikan predator atau tentang ikan arwana. Salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Terima kasih. Oh ya, misalnya ada yang perlu ditanyakan, kalian bisa boleh bertanya-tanya di kolom komentar ya. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di komentar, oke? Pasti saya balas kok.